akun TikTok @kajianislam15 menunggah video tentang seorang penceramah kondang. Pria yang tengah memanjatkan doa itu terlihat seolah terbang tanpa menyentuh bumi. Pria tersebut merupakan Habib Umar bin Hafiz. Dikutip FIFA, Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021, video Habib Umar terbang sambil berdoa ini telah dilihat lebih dari 600 ribu penonton di TikTok. Akun tersebut menuliskan narasi, "Masya Allah, Habib Umar terbang saat berdoa." FIFA mencari informasi mengenai video yang sudah sempat viral tahun 2018 silam ini. Dikutip dari akun Instagram @habib_saidibarakbah, dia mengklarifikasi tentang video Habib Umar yang terbang saat berdoa. Dalam klarifikasinya, Habib Saidibarakbah menjelaskan jika sebenarnya kaki Habib Umar di video yang viral itu tidak terlihat lantaran gelap dan perekam video kurang cahaya. Ternyata berita mengenai beliau tidak menyentuh tanah itu karena efek pencahayaan, ketika gambar ini diambil dari arah lain sangat jelas nampak kaki beliau, tulis Habib Saidibarakbah. Dia juga menuliskan keterangan mengenai video yang viral itu. Tagar klarifikasi di akhir video mengenai tagar video tagar viral Habib Umar tidak menyentuh tanah, melayang atau terbang ke istiqomahan beliau yang langsung disaksikan oleh para orang-orang di sekitar Habib Umar bin Hafid. Set lebih cukup meneguhkan bahwa guru mulia tergolong hamba yang saleh apalagi dengan hal-hal yang lain dari kemuliaan beliau. FIFA, kok ide jadi bagaimana menurut Anda?